TMC ini tidak bisa menghilangkan sama sekali banjir, tidak. Tapi minimal mengurangi resikonya. Karena apa? Jadi bagaimana teknologi ini digunakan, tujuannya adalah untuk menurunkan hujan di tempat-tempat lokasi yang tidak beresiko terjadinya bencana, misal di tengah laut, atau seandainya sudah masuk daratan itu dipecah-pecah turunnya, tidak, biar nanti kumpulan awan ini tidak langsung jatuh di satu titik yang akhirnya berdampak besar. Maka ini dibagi. Nah, ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan di beberapa hari ini. Utamanya ini tidak terlepas dari dukungan, satu, dukungan BNPB, kemudian pemetaan cuaca dari BMKG, serta teknologi yang digunakan oleh BRIN. Dan tak lupa penggunaan pesawat ini tetap melibatkan TNI Angkatan Udara. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.